Alexander Francis. Yeay. Setelah lama akhirnya. Apa-apa nih setelah lama apa? Setelah lama kita tidak unboxing case of dong. Jadi hari ini ada sesuatu yang ini bakal menjegarkan lu. Antara menegangkan sekaligus menjegarkan. Membuat apa ya namanya ya? Ya menegangkan lah. Membuat ya. Kita bersemangat. Menegangkan menegangkan secara psikologi loh. Bukan secara fisik. Ya. Maksudnya kan kalau unboxing kayak gini bahaya. Bener. Takutnya image kita jadi kayak negatif. Iya benar. Tapi padahal lu yang membuat image lu negatif sendiri. Enggak juga sih. Lu jangan bawa-bawa gua dong. Ya kan? Sebenernya pada dasarnya ini hanya mainan. Itu alibi ya. Ini tapi benar maksudnya gua punya yang cash off nih ya. Lu punya yang cash off kan? Nah, lu punya yang cash off pun lu pajangnya enggak mungkin cash off gitu. Ya enggak lah. Dan lu enggak mungkin sering buka pasang yes. Pasang enggak akan kan. Rusak lah yang ada. Kan? Betul. Transfer pain juga betul. Kan. Betul. Jadi biasanya kalau memang lu beli yang cash off ya otomatis lu pasang dalam posisi pakai baju ya udah. Kayak gitu aja gitu. Iya. Lu cuma tahu itu bisa dibuka. Betul. Tapi orang lain yang pertama lihat, doang aja kan penasaran yes, udah itu udah. Udah gitu ya udah. Ya itu. Enggak dipakai buat yang aneh-aneh. Enggak dipakai buat aneh-aneh enggak lah, betul. Nah, hari ini gua bawa juga yang cash off nih. Mahal nih. Ini kalau nggak salah kayak lu unboxing yang cash off nggak gitu mahal kan? Kalau nggak yes, salah. Yes, betul. Terakhir kayak gitu mahal. Terakhir mahal coy. Terakhir ya, yang bani-bani itu? Oh, yang bani-bani itu kan? Ya itu 2.5 juta. Betul. Kan? Terus kemarin ini juga sempat ada di Sikyo juga unboxing native tuh. Oh, gitu. Itu salah satu yang paling bagus tuh. Oh, bagus itu ya? Yes, tapi karena harganya juga gila itu. Harganya itu gila coy. Itu sampai 4 juta coy. Loli bodak leti gitu kan? Yes, tapi kan itu memang brandnya sih sebenarnya. Oh, brandnya. Jadi brandnya itu sebenarnya itu kalau ya? Cash off itu antara Skytube atau native. Kalau Skytube itu biasa dia lebih terang-terangan kalau dia itu cash off brandnya. Oke. Okay. Jadi dari halo, depan native? Biasanya. Jadi biasa kalau dia dari depan itu kelihatan ada blister ya. Siapa si Skytube? Jadi kan dikasih lihat karakternya benar-benar cash off gitu kan. Nah, sedangkan kalau native itu tuh dia tuh lebih terselubung. Dia tuh benar-benar ketutup semua. Jadi enggak ada blister mikanya depannya enggak ada. Ada blister ya. Dia itu unik box-nya itu. Dan bagus dong box-nya nah, gitu box-nya. Box-nya benar, box-nya dia tuh hard case seperti itu. Nah, tapi ya kepanjangan dari native itu ternyata adalah naked and creative. Oh, itu singkatan. Itu singkatan, coy. Apa hubungannya naked sama kreatif? Karena jadi pada dasarnya karakternya semua figurnya itu udah terang-terangan kebuka. Dari buka box aja dari udah kebuka. Dari buka box aja udah kebuka. Mereka nggak bisa ditutup. Gila. Tapi memang uniknya mereka itu mereka selalu ada temanya. Oh, mereka nggak cuma sekedar menjual kebugilannya. Betul. Jadi dia menjual kualitasnya juga. Yes, betul. Itulah native itu. Itulah native. Oh, banyak tapi produknya. Banyak banget native tapi juga. Tapi karakternya pasti dari game semua kan? Sebenarnya karakternya bukan dari game sih, mereka itu karakter lebih tepatnya sendiri. Karakter sendiri. Oh, betul. Jadi nggak ada story-nya ya? Nggak ada, tapi kadang-kadang memang mereka ada yang ambil dari game juga. Kayak kemarin ini si Cokola Vanilla itu kan dari game. Game, betul. Cuma dari anime yang terkenal emang nggak dong ya? Dari anime terkenal nggak sih. Siapa tuh ada yang Erina kan? Nggak mungkin ya? Nggak ada sih. Oke, gitu-gitu biasa kayaknya nggak dibolehin deh sama si autornya. Iya, license soalnya kan? Betul. Nah, cuman yang ini brandnya apa nih? Nah, itu yang gua enggak tahu ini brand apa sebenarnya. Lu mau unboxing sesuatu yang lu enggak tahu. Yes. Karena ini gua masih enggak tahu ini sebenarnya brandnya apa, cuy. Kayak brand baru gitu ya. Benar. Tapi dari dusnya kurang bagus ya. Dari dusnya dia ya sih beda sih ini sama dus. Sama dia agak kecil ya. Nah, itu juga sih yang gua kagetin. Gua kira dia udah gede, tapi ternyata dia agak lebih kecil dibanding ini enggak ada dioramanya atau cuy. Gimana nih? Kata gue sih ada dioramanya cuy. Tapi setahu gue ya, ini tuh sebenarnya dia tuh sepasang. Ada satunya lagi yang gue lagi pesen. 1/6 men? Yes, 1/6. Berarti segede Hot Toys dong, 30 cm. Iya, benar figure lebih gede. Biasanya cuman 1/7, 1/8. Nah, kayaknya sih yang ini tuh setahu gue kayaknya dia gak ada dioramanya. Gak ada kayaknya base-nya. Berdiri doang. Base-nya berdiri doang. Pesanan gue nih. Gede cuy. Wih, ini brand apa jadi namanya tadi? Ini brandnya apa ya sebenarnya? Bentar, coba lihat ya. Rocket brandnya. Boy cuy. Gue liat brandnya, gue liat figurnya ya. Rocket Boy. Rocket Boy? Jadi sebenernya kalo Rocket Boy, kayaknya sih setahu gue ini tuh sebenernya satu seri. Ada seri satunya lagi. Jadi maksudnya ada karakter satunya lagi cuy. Karena lu ketakut, astaga. Langsung yang ada kameranya gini coy. Dolar kuning lah, siap-siap lah. Astaga, rupanya dia dikasih body ya? Iya, dia dikasih bodinya body. Bodinya dua gitu? Bodinya dikasih dua cuy, bener. Biasanya kan kalau yang cash off ini kan dia ada yang dibuka kan? Iya. Ini dia dikasih dua. Nah, ternyata body dikasih, astaga. Berapa duit? Ini harganya kayak 2 jutaan deh ini. 2 jutaan. Ini juga karakternya sendiri ya, bebas ya? Ini karakter, iya ini juga original karakter sih sebenarnya. Iya, made gitu kan? Made gitu. Nah, kalau si Ren yang kali ini keren ya? Yes, base-nya bludru cuy. Oh ini bludru? Yo iya. Tapi udah kebul-kebul cuy. Iyalah, karena ini nggak baru. Bawa amis cuy.
Kayak ada sesuatu yang digesek-gesekan di sini. Wah. Tuh lihat ada kayak bercak-bercak juga sih ya. Enggak lah. Cuma ini bawahnya berbahaya ya. Wah, bawahnya berbahaya. Ini apa tujuannya dia ngasih dua-dua gini ya? Karena ngasih dua ya. Nah, maksudnya kan kalau kayak gini kan susah dibukanya. Tapi gue juga sebenarnya seperti ini. Terus lu mau dibuka ini? Enggak kan? Ini enggak lah, itu simpen aja. Ya, itu simpen buat lu lihat diri mati sendiri. Buat lu lihat lihat. Oh, ini buat member lu ini. Buat membership betul, itu buat membership betul. Jadi kalau pengen lihat pakai body itu ya lu join membership lah bener. Emang otaknya ini mesum dia ya. Pintar juga dia ya. Memanfaatkan kelemahan pria untuk keuntungannya sendiri. Rambutnya panjang sampai paha ya? Yes, rambutnya panjang. Jarang sih ada anime yang sampai paha gini ya? Nah, tapi yang gua anehin sih ini bener-bener rambutnya sampai paha, bener, untung banget ya. Cuma dia posisinya cuma berdiri gini doang. Gini doang ya? Berdiri gini doang. Sebenernya gua pengen lihat rapi nggak sih? Sebenernya dia rapi nggak sih? Ya lumayan sih ya. Lumayan, karena setahu gua ini tuh sebenarnya saudaraan sama Native sih kayaknya, sama Skytube deh kayaknya kalau gua nggak salah. Tapi dia mukanya kurang cantik ya? Mukanya, iya kan? Maksudnya nggak menarik mukanya gitu? Ekspresinya itu jutek-jutek gitu sih. Oh, bisa dilepas, tapi cabi-cabi, iya bisa dilepas. Jelas kan bodinya bisa ganti. Oh gitu? Ini tuh. Nanti lepasnya gini, kakinya, kalian kakinya? Yes, betul. Nah, kakinya sebelah-sebelah gitu? Kakinya kayaknya. Oh gini. Oh iya kaki. Oh gini. Yang ini nih kasih dua. Iya. Bodinya kasih dua. Tapi jadi ada yang mubazir ya kalau gitu ya. Iyalah. Maksudnya ya tapi memang kan rata-rata semua kalau Skytube begitu. Oke sih. Oke sih ini. Coba gua masuk ke mukanya. Mukanya kurang cantik ya. Mukanya kayak gimana sih, Red? Mungkin karena desain sendiri mungkin jadi kurang suka sih, selera sih kalau muka sih. Selera sih kalau muka sih. Kalau gua sih kurang teman sih muka. Iya sih, ini mukanya mukanya ekspresinya lagi smug, smug face gitu dia. Oh gitu ya. Tuh kayak ya rada-rada manyun gitu kan. Berarti dia memang agak-agak montok juga kan? Ya emang agak montok ya pastilah namanya juga Skytube. Gitu-gitu pasti montok ya, mereka. Gak mungkin yang kurus ya. Yoi, kebalik lu pasang ya. Kebalik ya. Dia udah gak fokus deh. Gak fokus. Udah gak fokus deh. Padahal yang itu di sana lo nggak dipakai lo. Gimana kalau itu dipakai? Mau dipakai? Janganlah. Bahaya. Tahu ini cuma mainan. Bahaya tapi nanti masanya kalau kita ngomong ini ya ini cuma mainan. Sedangkan kalau YouTube-nya sendiri kan gak terkadang bisa, ya? Mereka tidak bisa. Karena kan kita nggak tahu juga siapa yang nonton video lo kan. Iya sih benar. Kalau nonton video lo anak-anak lo merusak generasi Indonesia coy. Enggak lah. Lo harus bikin video ini jadi 18 plus. Penontonnya semakin sedikit. Nah, penontonnya sedikit ntar ya. Tapi bagus sih lihat. Dia tangan kanannya itu lagi megang rambutnya. Lagi megang rambutnya gini jadi, sih. Dinamis ya. Outnya bagus ya. Efeknya itu bagus bener-bener. Sebenarnya ya oke sih. Dan dia ukurannya gede cuy. 1/6. 1/6 cuy. Biasanya 1/6 PVC nggak segede Hot Toys. 1/6 kalau Hot Toys kan 30 cm. Oh ya mungkin karena mereka pendek. Ya. Kan karakternya karakter cewek Jepang. Jepang. Cuy. Jadi makanya mereka lebih pendek. 160 mungkin ya. Mm-mm. 160 bagi 6 berarti ya sekitar berapa tuh? 10, 80, 40. Ya sekitar ya mungkin 20-25 cm lah. 25 cm-an lah. Cuma ya oke lah ini cukup rapi lah. Ini apa mereka sebenarnya? Ini Rocket Boy cuy. Rocket Boy. Nah, makanya ini udah unik sih sebenarnya brandnya Rocket Boy karena ya jarang dengar gitu pada dasarnya. Yang gua nggak nyangka itu, gua pikir tuh ini tuh 1/6 boxnya gede waktu itu gua lihat. Iya iya. Ya, ternyata boxnya datang-datang kecil. Karena cuy. 1/4 juga kan gede pisan kan. Iya makanya. Harusnya kalau 1/6 bagi 2 lah. Iya. Ini mah letik sih sekali. Kecil sih. Kecil sih. Tapi sebenarnya kalau dibandingin sama PVC 1/7 sama 1/8 emang ini lebih tinggi. Iya iya. Boxnya lebih tinggi. Lah. Betul. Tapi yang unik adalah ya ini base ini bludru biasanya kan kalau bludru ini tapi mereka posisinya duduk cuy. Tapi bludru ini sebenarnya ada minusnya juga ini ya kebul-kebul gini ya, kotor ya susah bener jadi kebul-kebul gini kebul-kebul gini yang nggak bisa hilang bener susah gimana coba ngebulin ngebersihin nggak bisa cuy. Yang kayak gini nggak bisa dibersihin kecuali pakai vacuum cleaner kalau lu pakai kalau pakai solasi ban takutnya rontok serba salah kan serba salah jadi mendingan biasa aja sebenarnya kan iya memang bener sih kecuali kalau posisinya memang mereka duduk soalnya ketutupannya ini ya iya kan kalau duduk kan maksudnya ya duduk di lantai lantainya bludru masih oke lah kan berdiri buat apa bludru iya gitu ya? Buat apa bludru gitu kan injek soalnya kan iya itu kecuali ini tiduran kecuali, ngeler iya betul itu dia tapi gue kurang suka ya gue sih kurang suka ya secara pribadi ya ini karena ya, desain karakternya kata gue kurang bagus sih tapi sama bajunya itu terlalu standar made gitu ya udah ambil yang itu yang nah, baru gitu ambil lo lihat-lihat lah. Baru tuh kalau pakai itu gimana?
Tapi yang Sky itu kemarin lebih gelos ya. Apa? Iya, untuk lubangnya nih. Oh iya. Sampai segitunya sih ya. Itu kalau Skytube itu emang itu sesuatu yang emang ya itu ada mainan nakalnya. Semuanya bisa gitu Skytube? Enggak semua. Atau cuma beberapa karakter doang? Ini dia Skytube kita pertama kali unboxing. Enggak ada juga kayak gitu-gituan. Yang mana ya? Lupa gue. Yang pemain baseball. Oh, itu enggak ada ya? Itu enggak ada juga. Oh, jadi sebenarnya tergantung figurnya, tergantung figur. Lebih tepatnya tergantung original karakternya. Si Kano. Mm-mm. Ada yang jual KWS-nya sih ya, 500.000 sih. Eh, Kano keluar yang baru, tau enggak? Ada yang baru. Keluar tahu, versi betul. Baru. Bajunya kan Skytube juga. Skytube juga kan kemarin bajunya warna merah. Kimono kan? Warna hitam kan kimono. Betul. Sekarang jadi kimono warna merah, cuy. Dan posisinya kayak gitu. Posisinya sama persis. Oh, sama persis. Cuma berubah warna. Gila, males banget ya. Tapi itu yang KWS 500.000, men. Ya, 500.000 mau beli. Enggak sih. Sayang ya. Karena ya, kualitasnya jelek takutnya ya. Ya enggak tahu ya. Takutnya waktu di cash out tiba-tiba laki-laki. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi kan? Tapi maksudnya ya 500.000 mungkin kalau lo mau iseng-iseng cobain beli ya, itu ya bisa aja lo cobain. Tapi yang gue penasaran ya, kalau Skytube itu ada yang cowok gak sih? Ada. Bisa di cash off juga? Ada. Oh ada cowok? Ada. Serius lo? Serius. Nah kapan-kapan kita boleh tuh unboxing. Waduh. Penasaran gue ada. Waduh. Benar. Ada cuy. Ada. Karakter cowok yang bisa di cash off. Tapi gue gak tahu itu mereknya Skytube atau native deh. Si tentakelnya ada tentakelnya? Bukan tentakel, sesuatu yang... Ini tentaknya ada. Ada aja ya? Ada ya. Oh, gelo ya. Ada yang beli tapi nanti ya? Gue gak tau itu ada yang beli atau gak di Indonesia. Tapi cewek mungkin tapi gue ya. Lihat di Shikyo ada waktu itu. Ada juga, ada ya? Ada pre-order gue lihat waktu itu. Tuh, jadi kalau kalian pengen beli mainan-mainan kayak gini, kalian langsung tinggal kunjungin aja www.kyo.id tuh ya. Jadi kan di situ bisa lihat. Ada yang cash off juga, ada yang biasa juga, ready stock, pre-order, di situ semua komplit cuy. Bahkan kalau kalian pengen nyari kayak gini juga, pengen cobain pakai unique request, saya tinggal ikutan unique request. Jadi kalian bisa cari barang-barang dari Jepang, langsung dikirimin ke sini, harganya mereka udah setting lah. Biasanya kan kalau itu kan ongkirnya mahal kan? Yes, kalau ini udah ada hitungannya, rinciannya nih kasih lihat juga. Dan jangan lupa juga kalian bisa pakai voucher tuh ya, JT Ray, itu buat barang ready stock, diskon 10% sampai 100.000. Ada JT Ray PO juga. Kalau YTRI PO itu untuk barang-barang pre-order, diskon 5% sampai 80.000. Kalau misalkan kalian unique request, nah itu ada juga sekarang vouchernya cuy. Vouchernya itu adalah request barang Ray. Dapat berapa tuh? Itu diskon 10% sampai 100.000 cuy. Lumayan. Jadi udah jauh-jauh lu sama mereka dipesenin dari Jepang, lu bayangin dari Tokopedia Jepang lah. Langsung diskon lagi ya? Langsung diskon lagi. Mantep ya. Mantep kan? Oke deh, itu kita kasih dulu detailnya nih ke kalian. Kalau gue sih ya, mendingan beli siapa ya yang
ya terkenal lah karakternya lah gitu. Oh nggak, lu nggak lebih mendingan beli Kano Ebisu Sugawa yang kemarin? Enggak lah. Kemarin ini dia tadi tiba-tiba ngomongin ya, karena yang... itu. Kemarin lu ngomongin, tadi lu ngomongin Kano Ebisu Sugawa karena lu. Gue liat yang ada yang kawenya. Ada yang lelang karena terus dia nanya, Rey gue beli gak ya? Ternyata yang lelang itu kayaknya kawes ya. Ya pasti. Karena orang yang jual kawes itu depannya nggak ada penutupnya. Nah itu makanya. Cuma bisa gitu doang sih. Iya itu karena gue kemarin juga bilang kayaknya kawes deh, soalnya depannya beda. Jadi kalau lu pengen cari tahu kawes atau nggak itu biasa dari boxnya. Kelihatan. Dusnya pasti beda ya? Dusnya pasti beda biasanya. Karena mereka nggak mungkin berani bikin dusnya sama. Sama. Betul. Aku diciduk gitu. Aku diciduk. Tapi kadang-kadang kalau yang kita nggak tahu karakternya siapa, kita lama-lama bosen gitu. Tapi kalau kita tahu karakternya, suka animenya, bosen pun ketika nonton lagi animenya jadi semangat lagi. Semangat lagi. Tapi kan animenya yang kayak gini kan kayak ada anime. Ya nggak ada makanya. Ada sebenarnya. Jadi kenapa orang mau beli yang begini gitu? Ketika nggak ada animenya gitu? Ya karena mereka mungkin lihat doujinnya dulu. Apa doujin teh? Hentongnya. Opai suwe dekai. Pokoknya ya, mas lo nggak tau doujin sih? Nggak tau. Ya pokoknya itu sesuatu manga lah, manganya. Hentai gitu? Manga buatan orang ya. Oh ini aja di hentainya? Biasanya yang kayak gini setelah figurnya bikin biasanya suka ada. Oh figur dulu baru hentai. Ya sebenarnya tergantung lah, kadang ada doujinnya dulu, kadang ada figurnya dulu, ya sebenarnya tergantung lah. Kadang-kadang kan soal doujin itu buatan orang. Jadi misalkan lu ngefans sama satu karakter, misalkan lu ngefans sama Nakiri Erina. Bisa dibikin juga doujin. Ada kok doujinnya banyak, juga. Iya. Gila ngabisin waktu, ngabisin tenaga buat bikin sesuatu yang enggak ada duitan ya. Ya mungkin di Jepangnya ada duit kali. Mungkin ya, ada bayaran. Mungkin ada bayaran legal. Ya kan karena kan sebenarnya mereka di print juga itu. Mereka jual juga doujin. Itu kan jual juga. Ini kan di Sikyo jual, lu bisa beli doujin. Maksudnya apa dijual apa sih? Komik. Oh, komiknya ada. Komik. Doujin itu komik, cuy. Oh, doujin itu komik. Manga. Oh, baru tahu. Gua pikir film. Bukan. Kalau film juga ada, men. Kalau film ya itu sih enggak ada sih. Biasanya kalau dari doujin jarang lah jadi film lah. Berarti kalau doujin itu license ya, ngambil license kan ya? Bukan sih, jadi buatan orang, buatan orang, fans, kan? Betul. Kayak lu suka sama Nakirina, terus lu ngegambar. Gambar. Nggak apa, bikin komik ketongnya versi Nakirina. Mahal, mahal. Harganya? Ya, 100-200 ribu ya satu itunya. Gila ya. Ya, begitu lah. Kan karena dikirim dari Jepang sih. Itu asli dari Jepang. Bukan print sendiri di sini. Yoi. Oke, kalau gitu gimana kalian komen di bawah menurut kalian si ini siapa ini tadi namanya? Turkan Alis. Juga lupa kan. Betul. Alis karena ini ya gue baru lihat juga namanya. Iya. Alis. Jadi menurut kalian gimana ini oke atau enggak dibandingin case of kita sebelumnya? Tapi kata gue sih mungkin kalau pakai body yang satunya lagi lebih ini ya. Lebih bagus. Nanti cobain ya. Buat di upload. Jadi kita cobain untuk di membership ya. Jadi kalau kalian pengen join membership, kalian tinggal klik di bawah ada tombol join, kalian bisa ikutin itu ada 3 tier. Kalian cobain aja deh masing-masing karena masing-masing ada keuntungannya sendiri-sendiri, cuy. Nah, jangan lupa juga kalian klik subscribe di bawah, jangan lupa juga kalian klik like dan juga bell di sebelahnya supaya kalian dapat notifikasi setiap video gua upload. Jangan lupa juga kalian share sama kalian, share sama saudara kalian, share sama lain supaya kita tetap bisa jadi channel wibu nomor 1. Kalau tetangga gua anak-anak gimana? Share. Ya, juga. Share aja tapi jangan share yang begininya. Kan banyak figur gua. Ada juga yang aman-aman, Nendroid aman. Aman. Tuh, banyak juga yang lain-lain. Jadi ya aman semua. Pilih-pilih lah. Berarti anak-anak juga boleh nonton. Anak-anak juga boleh nonton kok. Kan enggak dibuka. Oh gitu. Kan enggak mungkin anak-anak. Kalau anak-anak join member? Ya itu kan bisa pakai GoPay kan. Kan harus pakai kartu kredit, bisa pakai GoPay kan? Bisa pakai GoPay. Bisa pakai GoPay justru. Waduh. Bisa pakai GoPay jadi gampang pisan sebenarnya ya. Waduh bahaya itu ya. Ya coba nanti kita cek dulu anak-anaknya itu anak-anak atau bukan nanti di Discord servernya. Oke, thank you banget. See you later guys.